PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menutup turnamen sepak bola antar kecamatan Piala Bupati Cianjur tahun 2019 wilayah 5 yang terdiri dari Kecamatan Sindang Barang, Cikadu, Cidaun, Naringgul, Cijati, Agrabinta, dan Leles di lapang sepak bola Desa Saganten Kecamatan Sindang Barang, Selasa, 17 September 2019. Adapun yang meraih juara pada turnamen sepak bola antar kecamatan Piala Bupati Cianjur tahun 2019 wilayah 5 tersebut yaitu juara 1 Kecamatan Cidaun dan juara 2 Kecamatan Cijati. Turnamen tersebut dengan sistem gugur dan yang memperkuat pemain dari tiap tim kelahiran 1 Januari 2001 serta penduduk asli Kabupaten Cianjur. Adapun pelaksanaan turnamen Piala Bupati tahun 2019 ini dari tanggal 9 September sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019. Dengan pembagian tempat pertandingan per wilayah, yaitu wilayah 1 di Stadion Badak Putih, wilayah 2 di Lapang Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, wilayah 3 di Lapang Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, wilayah 4 di Lapang Kecamatan Pagelaran, dan wilayah 5 di Lapang Saganten, Kecamatan Sindang Barang. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati mengucapkan selamat kepada tim yang telah meraih prestasi. Mudah-mudahan prestasi yang telah diraih ini agar senantiasa ditingkatkan lagi demi memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, pada hari ini di wilayah 5, kondisi aman, tertib, tidak ada kendala apapun. Saya mengapresiasi dan Cidaun dan Cijati bermain solid. Dan ini dua-duanya adalah terbaik. Karena ini merupakan apa namanya dua-duanya dan nasib ada di Cidaun. Ini baik, keduanya baik ya. Selamat mudah-mudahan dari Pani, dari Cidaun maupun dari Cijati kita akan ambil yang terbaik untuk mempertahankan PSSI dan mudah-mudahan olahraga main bola di Cianjur ke depan akan lebih berbahagia ya.